Mudah-mudahan tidak rusak lagi, mudah-mudahan awet ya. Sampai di sini dulu kita berbaginya dengan Sabrina Ohaji Banjar. Jangan lupa dukung terus Ohaji Banjar. Subscribe, like, komen, share video ini ke seluruh media sosial sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa hidupkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber, sabriker. Kali ini Abang Haji Banjar atau Ukaji Banjar akan berbagi cara memperbaiki drone. Drone-nya kemarin baru diperbaiki. Nih. Tapi rusak lagi. Coba kita tes ini yang mana yang rusaknya. Kita akan coba. Oke. Nih, baterainya mana? Baterai remote-nya. Nah. Ini yang tak berputar nih. Nih. Oke, kita akan bongkar. Kita akan ganti motornya dengan motor yang baru. Ada beberapa cadangan motor yang saya miliki. Masih ada tinggal 2 cadangan motor. Oke, kita bongkar, sahabat-sahabat. Mana obengnya? Obeng, ini obeng. Sampingkan dulu barang yang tak berharga. Tadi yang ini motornya. Oke, ini kita akan buka. Ini drone ya sahabat-sahabat, motornya paling cepat rusak karena motornya menggunakan motor yang sangat kecil, tidak menggunakan motor Bruce Lee motor. Nah, wih, lepas nih. Ya, ini di sini dulu. Sudah, kita copot rodanya dulu, baling-balingnya dulu kita copot semua. Sebab kita tidak bisa melepas tutup atas kalau covernya kalau baling-balingnya belum dicopot semuanya. Ini baling-balingnya sudah ada kodenya, putaran ke kiri B, putaran ke kanan A. Sudah lepas semua, kita tinggal melepas baut-baut kecilnya. Ini sudah lepas semua. Ini. Oke, mana lagi? Sini.
kendorin semua mormornya dulu. Ini satu tangan ini mor bautnya ada 4. Di bodinya ada 8 tambah 2. Berarti ada berapa di bautnya? 4 kali 4 sudah 16. Tambah di bodi 2 kali 4 berapa ya? 2 kali 4 8. 16 tambah 8 berapa? 24 mor baut yang harus kita lepas untuk bisa membuka tutup dari drone ini ya sahabat-sahabat ya. Jadi harus pelan-pelan, sabar. Oke, sudah nih. Tunggu ya. Aku pengen ke sana. Semua apa belum? Nah, kita coba lepas. Nah, ini dia. Banyak sekali ini. Banyak sekali. Hati-hati hilang. Ya, hati-hati hilang. Ayo kumpulin yang hilang, ya kumpulin. Dikumpulkan. Ini masih ada yang lengket. Yang undur ini yang susah ya sahabat-sahabat, membukanya jadi lambat. Agak susah kalau lampu kalau begini, kalau ada yang undur. Sahabat YouTuber, subscriber Wahji Banjar. Ini sudah terlalu sering dibongkar sahabat-sahabat, jadinya ya sangat susah membuka mormornya. Inilah penampakannya. Tadi yang rusak tadi yang sebelah sini. Oke. Yang sebelah sini. Oke ya sahabat-sahabat. Nah sekarang inilah yang akan kita gonti ya. Kita gonti. Ini kemarin sama dengan ini ya. Mudah-mudahan warna kabelnya masih ada yang. Warna apa Sabrina nih warna kabelnya? Yang mana? Yang ini yang... Merah dan biru. Merah dan biru betul. Yang ini sama. Oke. Itu merah. Merah biru. Merah biru. Merah biru warnanya. Ya. Itu yang, hitam. Yang ini nih. Iya. Betul. Iya. Oke, kita potong aja. Kita malas nyolder, sahabat-sahabat. Kita malas nyolder. Nah. Kita potong. Kita copot. Nah. Sini banyak. Oke. Buat yang sama.
Kita harus samakan dulu tinggi dari ininya. Ini dari gearnya. Oke, sudah sama. Ya, sudah sama, bisa kita pasang di sini ya, sama. Ini harus kita kasih penggalinya, sahabat-sahabat, karena takutnya dia akan kena panas, copot. Kita pasang dulu sesuai warna ya, sahabat-sahabat. Kita pasang dulu sesuai warna. Nah, saya ganjal seperti ini supaya mengurangi kemungkinan bergeser ya, sahabat. Bukan, masih ada satu itu di bawah sendirian. Nah, sudah ya. Nih, sudah sahabat-sahabat. Sudah terpasang seperti ini, yakin tak berguling ke kiri ke kanan ya. Maka kita tinggal nyambungkan kabelnya dengan warna yang sesuai. Sahabat-sahabat nih, mohon maaf nih, belum punya studio, jadi suara-suara luar masuk ya. Tapi tidak apa-apa, itu hiburannya. Background musik. Itu motor. Saya malas nyoder ya, sahabat-sahabat. Jadinya ya seperti ini aja. Dan juga saya belum tahu posisi arah putarannya betul apa tidak. Jadi ya diikat-ikat seperti ini aja dulu ya. Nanti kita coba pasang. Setelah kita sambung ini, arah putarannya bagaimana? Nah, jadi arah putaran drone itu ya, sahabat-sahabat, kalau di sini ke kanan, sini juga arah ke kanan, sini ke kiri, harusnya sini ke kiri, gitu ya. Oke. Ini calon rusak nih sahabat. Nih motornya saya ganti yang kecil kemarin. Yang ini juga kecil nih. Oke sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan beberapa kali take up ya. Take up. Wah, ini betul ya? Oke betul. Kita pasang. Nah, kita akan cek dulu arah putarannya. Kalau sudah betul, langsung kita tutup. Kita amankan dulu ya. Takutnya kalau bergerak nanti malah konslet. Kita pasang dulu baterai. Nah, kemudian ininya kita hidupkan. Kita cek arah putarannya ya, sahabat-sahabat ya. Betul. Ini nih yang mau dilihatkan. Betul ya, harap putarannya ke sana ya. Sahabat-sahabat. Oke. Tes lagi. Oke. Oh, itu besar.
Ya, oke, okay, sip. Arah putar ini sudah pas ya, sahabat-sahabat. Kita tinggal rapikan dan pasang. Kita tinggal rapikan dan pasang ini drone-nya. Kita tutup cover-nya. Ya udah, kita tutup aja. Oke. Ini apa? Ini apa? Ini kayaknya ada baut yang masuk sini. Bahaya. Bahaya nih kalau ada baut di sini. Bisa konslet. Aman ya, aman. Oke, aman. Aman, aman, aman. Udah. Pasang lagi tutupnya ya, sahabat-sahabat. Nih, ini dia. Ini yang calon rusak ya, sahabat-sahabat. Ini calon rusak nih, ada nih. Seharusnya yang bagus itu kalau mengganti motor itu satu set aja sekalian, biar tidak sering bongkar-bongkar. Ini calon rusak ya, sahabat-sahabat. Karena yang kecil, ini juga yang kecil ya, sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang akan kita pasang. Kita masih uji lagi ya, siapa tahu ada yang tidak beres. Ini yang ditetak tadi kan? Ini yang potong ini. Mungkin masih bisa diperbaiki. Nanti kata Rizky memperbaiki motornya. Enggak kelihatan terlalu tinggi seini. Harusnya kayak gini pas. Oke, kita pasang lagi. Yakin tidak ada baut yang termasuk ke dalam mesin. Oke, siap. Coba kulihat. Bagaimana?
Bisa kita pasang sekarang? Atau mau kita uji dulu? Uji dulu. Uji lagi. Siapa tahu yang barusan tadi dicurigai akan rusak-rusak ya? Menang rusak loh. Belum emu? Oke. Kita tes ini berapa lama lagi bertahan yang ini. Ya. Kita pasang dulu. Biar aja ini bautnya pada dol semua. Ada kamera di atas. Itu kamera sudah di depan. Kita matikan dulu. Dipakai buat lihat barang bersarang bunga. Kita pasang dua-dua aja dulu ya, sahabat-sahabat ya. Mohon maaf. Kepanjangan rekamannya, sahabat-sahabat, mohon maaf ya. Jadinya ya harus dipotong-potong nanti ini videonya, terlalu lama durasinya. Kan kita bisa potong-potong kalau ada yang harus ditinggalkan. Iya, nanti kan kita potong-potong. Potong-potong. Nah, ini malah kelebihan nih. Sahabat-sahabat, bautnya lebih. Pasti ada yang belum terpasang ini. Ya, tidak apa-apa. Oke. Sudah. Biar aja sahabat-sahabat biar ya. Biar aja. Tidak bisa dipasang. Nah, saya tinggal punya cadangan satu motor. Ini dia. Kalau yang ini rusak dah. Nanti kita main drone. Ya habis cadangannya sudah. Ya kenapa? Ya berhenti main drone. Ya kenapa? Ya karena habis sudah rusak. Kalau tidak bisa memperbaiki lagi kalau mati. Ya kenapa? Ya, siapa udah. Yang rugi? Siapa yang nangis? Karena yang nangis. Enggak, aku aja takut. Takut? Ya takut. Hah? Ada dua lebihannya. Tuh. Ini. Yap, ini. Aduh. Bisa kita coba sekarang? Aduh, kagak lepas. Gimana nih? Ini. Lihat. Ini hari pasar ya. Ya. Hari Kamis. Ya. Tapi lampu padam. Iya. Kalau baterainya habis kita tidak bisa ngecas. Iya. Iya. Tadi aja Mas Marasi tanya padam. Oke, kita coba dipegang saja, tidak usah diterbangkan. Nih, kita coba ya sama-sama. Ininya belum dipasang, ini masih mau naik. Ya. Ini B. B-nya pasangnya di B. Apa butuhnya? Ini. B-nya dipasang di B. Apa butuhnya? Hah? Itu apa butuhnya? Ini. Bukan. Itu ini. Tadi untuk isolasi. Isolasi apa? Isolasi kabel. Ini. Ini A. A kita pasang ke A. Yang B ini B. Oh, ini B. Ini B apa? A. B. B pasangnya di B. Terakhir. Apa ini? Berapa ini? Itu apa? A pasangnya di A. Ini A. Lihat. Bisa enggak lihat? Iya, bisa lihatin. Ini A. A. Coba lihat A. Ke bawah nah. Enggak kelihatan loh. Ini enggak kelihatan ya? Nanti itu nah. Oh, yang lampu bisa melihat. Kada yang lampu yang tarang benar itu. Oh iya. Banyak yang sudah makai. Ya. Berapa harganya? Kada tahu, belum lihat. Coba kita tes. Oke, siap kita terbangkan. Ayo kita bawa. Ayo kita bawa. Keluar. Keluar. Oke, on aja yang bawa ya. Ya ada bulu sini. Nah, ada bulu. Itu bisa. Arahkan. Ayo. Kok bisa? Tadi belum di apa ya? Belum dikalibrasi tadi.
Oke. Apa kalian bisa lihat? Ada. Ya nggak kelihatan lagi. Kebohongan. Wah, sip. Coba pak. Sip. Oke. Hehehe. Oke, mantap. Terbangkan lagi. Oh, aku takut. Iya, maaf. Apa itu? Wajah apa? Aku cuma fokus dan kamera. Pendaratannya tidak mulus. Tapi semalam mulus. Wah, dia berhenti dan bisa. Cuma takut. Dia dekat banget. Kamera sih jauh. Kelihatan. Jauh sekali. Kemana gitu? Sudah, kita istirahat. Stop, kameranya stop. Oke, demikian sahabat-sahabat. Oke, sahabat-sahabat, demikian hari ini kita sudah memperbaiki drone dan menerbangkannya, berhasil mengganti motornya ya. Mudah-mudahan tidak rusak lagi, mudah-mudahan awet ya. Sampai di sini dulu kita berbaginya dengan Sabrina Haji Banjar. Jangan lupa dukung terus Haji Banjar. Subscribe, like, komen, share video ini ke seluruh media sosial sahabat-sahabat semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa hidupkan loncengnya, sahabat-sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.